Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Lamkalus. Nah, pada malam hari ini kita ingin mengetahui seluk-beluk dari pintasan Jerambang. Desa Jerambang. Nah, di sana menurut kata ada 13 kuburan tanpa identitas atau tanpa batu. Sebelum bermukim di sana, kuburan itu sudah ada. Kita tidak tahu kuburan siapa. Kalau dilihat-lihat dan kita cek, kita terawang di sana ada sebuah kota besar. Di hutan Rumbia. Nah, di sana kita sudah berkomunikasi dengan panglimanya, panglima gerbang penjaga, alam gaib penjaga gerbang, penjaga gerbang. Ini kita coba berkomunikasi dengan penjaga gerbangnya melalui mediator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf. Pak Rosan kami mohon dikasih jalan. Kami. Begini, maaf. Tidak ada. Gimana itu bawaannya? Dia bawaannya. Dia marah soalnya dia nih penjaga gerbang. Mungkin dari kami tidak ada sopan santunnya menarik. Ya. Di situ bukan kota. Jadi di situ kerajaan Indragiri. Oh, mohon maaf, kami ralat di sana bukan kota tapi kerajaan Indragiri. Apa urusanmu? Apa tuh? Jadi ada warga-warga di situ katanya yang anak yang saya datang ke rumahnya agak bisa melihat peka juga, bisa berubah-ubah di jembatan itu makhluk-makhluknya. Apakah itu apa dari anak buah muka apa itu ya. Bisa berubah-ubah di jembatan itu gerbang kenapa ini yang sudah apa ini ya. Silakan. Siapa yang ingin datang? Saya cuma doakan itu. Akibat guncangan Engku Pelana. Engku Pelana? Guys, siapa itu? Oh, waktu Engku Pelana diguncang kemarinnya. Hmm. Itu waktu guncangan. Jadi sebabnya jadi digoncang yang kepulana itu ya. Jadi efeknya ke sana ya. Di kepulana. Tidak. Yang kuburan 13 itu. Iya. Dia lebih dari 13 tuh. Itu memang 13 itu adalah selebihnya. Panglima. Boleh tahu siapa nama-nama yang 13? Saya tidak tahu. Apa urusannya? Dan menanya aja kalau tak kasih tahu tak apa-apa. Saya tahu niatmu. Kalau saya mengasih tahu, pasti kau ingin memanggil. Saya dipanggil. Dia yang dipanggil. Aku tidak ingin memanggil. Aku tahu niatmu. Oh, benar itu. Kalau ada warga di situ yang pindah satu rumah, nanti tak lama kemudian yang dua rumah yang lama itu pindah lagi. Kenapa tak tahan orang itu? Kamu ganggu. Apakah aura di situ sumbang sekali? Hatinya kotor. Maka saya buat seperti itu. Saya pikir apa? Kita bayarin semua pikirannya banyak-banyak. Saya nah, jadi saya waktu datang situ, saya sudah izin, tapi kamu membesar setengah langit. Apa?
kamu adalah Lord. Wah, saya ayo menjaga apa-apa. Tadi apa-apa kan? Saya mau tanya, kamu muslim gak? Apa ya? Dari tadi tak ada ucap salam dari kamu yang pernah. Saya suka. Jadi yang ada yang hutan rumbia kemarin yang kalian jaga itu, yang punya hutan rumbia itu sesat. Ah, apa toh? Padahal dia yang punya hutan rumbia toh. Sudah ada orang azan subuh baru mau keluar. Orang lama di situ. Kata kamu dia burungmu, sedangkan dia kok ada kuburan kamu orang gaib, orang gaib kenapa kamu bilang burungmu? Jangan kamu campurkan. Yang menimbulkan fitnah, rokok. Ya, kan dia sehari. Kakak cuma sendiri. Dia enggak berani panggil dia. Tak mau kah tak bisa. Tak berani. Kita mau silaturahmi dengan kau. Eh, Siluman. Panggil panggil panglima mu, panglima yang panggil. Apa dia? Nah. Kita tuh narik izin dulu. Kita kasih tahu jadi apa yang bisa ada apa gitu ini bisa kita bantu. Kita ada maksud apa-apa. Jaga dan jaga belakang ya. Satu, dua, tiga. Ngantuk kami.
Enggak om, chat. Jadi gerbang yang kita haram di sana tuh siapa lagi yang jaga? Lupa lah. Ada dua gerbang itu. Kami ikhlas lah. Abang ini yang ikhlas, kita ikhlas. Sudah ikhlas kan? Iya, bagus. Siapa? Di jembatan satu lagi. Kita tuh sampai sana berat. Bukan berat, yuk jalan. Pangeran betul sih ke Pangeran apa dia? Beda. Kau gak suka ngeri. Apanya? Siapa? Dia mau sebagai Indragiri. Pangeran Indragiri. Oh, rupanya kamu tak cocok juga. Udah, jangan ada pertengkaran. Tapi kamu sama-sama menjaga kok bisa buat lagi. Terima kasih atas pindah di sini tuh sudah ada kuburan yang dekat Simang. 170 tahun dari neneknya sampai orangnya pindah tuh tak tahu katanya. Karena di Nisan itu tidak ada nama bin siapa ahli warisnya gitu. Kiranya itu asalnya itu siapa warga mana? Kiri boleh lagi. Berat. Kita pikir apa? Pikiran tambah. Pikiran tuh. Kok tak dikasih nama? Memang ditutup ya. Cuma wajar kan. Kira-kira sama kan ada perubahan? Beda muka.
tempel kenapa dulu kami tahu malam ini malam besok ini beli anu apa keklen apa topeng tidak apa kalau yang orang jawa tuh yang gak buka bahas semuanya bahasanya ditutupi oh, poster beli usir malam besok ini hah toko hoko mas tidak lo bangga gitu matanya anu lain aja kita tapi aku udah perdua, tidak? Udah satu warna cuma dia aja. Munculan untuk warna itu padahal. Pangeran, besarkan suaranya. Ada. Ada. Munculan untuk warna itu kapan? Kapan ada? Siapa sampai ke situ? Kalau sedih gaibnya tentu ada yang mengguncang tuh ada makhluk nih ini dia nih yang guncang oh ya nih tengok udah tahu kan nggak ada orang di sini kan tengok baik baik dia buah itu pegangan orang kan yang guncang tuh makanya sumbang nih orang itu ya. Iya udah tope. Sumbang ya masuk ke dalam tuh enak. Iya. Atas orang pindah ke kota. Satu rumah baru kan yang dua rumah lama pindah. Sumbang itu sampai waktu dia mau besar, magres besar. Ini besar. Bujuk langsung dia ya. Tahu ya? Masuk. Kalau kerjaan saya masuk Magaro. Tahu. Enak. Kerjaan Allah Azim. Siapa ya?
siap dan gitu. Siap. Siapa yang punya itu? Kan saya yang punya itu. Ini panglima hitam yang di sini, dia sebagai apa? Menjaga kolam. Menjaga apa pangeran? Apakah tidak suka sama dia? Tidak tahu. Ikut sama dia. Dari mana lah? Enggak, enggak apa-apa. Ini aku mau ngomper malam. Betul, tidak diundang. Ya, ya. Ya, ya.
emang kerjaanku mau menyerang orang. Nah, kan? Kalau kamu bohong nanti Allah murka loh. Jadi kita cari tempat untuk kami nanti. Gunakan ada. Kita tidak ada bermusuhan. Kalau boleh santai aja. Ini mau Ramadan dah. Iya, dendam betul. Iya. Atau apanya? Kamu tarik tadi itu dari kamu. Atau kan nenek kan nih. Boleh kenalan dulu ya? Apa sih mau panggil apa kamu? Nenek. Siapa itu atau nenek jadi siapa? Apa yang mau dipanggil? Kali panggil apa, Mbak? Ya, Kang Mas, Kang Mas. Ada gelarnya, apa yang kamu panggil? Kang Mas. Iblis. Iblis, Iblis. Kenapa di sini? Kami cuma silaturahmi ya, tanya-tanya komunikasi, tanya perang-perang. Damai, damai yang di sini. Itu tadi apa yang ditarik tadi tuh? Oh ada, iyalah. Sudah betul kamu di sini. Kalau datang baik-baik enak. Kalau datang mau menghajar orang. Tak boleh, tak boleh. Ingatlah kejadian-kejadian. Sudah lah. Kan kamu pintar, kamu beriman, kamu boleh berilmu. Iya. Ilmu kamu lagi. Iya. Apanya? Kenapa begitu? Jawaban ada kamu. Orang beranjak juga lah, kamu diakui. Kami aja mengakui kok. Nah, makasih ya. Makasih. Kita damai ini. Kami aja mengakui kamu itu memang ada. Kamu itu kuat, kamu memang pintar. Berilmu. Kamu berilmu. Semua saya, semua saya. Kamu harus sakti. Tapi adab ini jaga lah. Sebagai makhluk Allah, sama-sama makhluk Allah nih. Yang saya kali. Ya kamu enggak berilmu. Sembah saya. Eh, bukan Pak. Kita menyembah kamu. Ini dia halak orang. Iya, kita sama-sama punya Tuhan. Bagi orang yang itu bisa kamu gitu kan. Yang kamu yang dapat kamu anu. Kamu di rumah. Banyak di gunung-gunung, di kota besar. Tempat maksiat. Kan kamu kan di cetera untuk menggoda, bukan untuk membunuh. Saya sama. Oh iya tuh. Di sini tempatnya beda. Ya, tempatnya beda. Orang-orang yang mencari kamu, minta kamu, memohon kepada kamu. Iyalah. Ya, boleh-boleh. Mau cari tes-tes kamu, ke rumah Khalida. Iya, bilang aja. Iya, kami rumah. Iyalah. Salah sih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Dari yang tadi itu lagi toh. Masalah.